Oke, selamat datang di channel saya, Edi D&D. Di video kali ini saya akan memberi tutorial tentang cara reset HP Realme Narzo 50i. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buka setelan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih akun. Ya, pastikan akun Gmail kalian sudah kosong ya, teman-teman. Kalau masih ada bisa dihapus dulu. Kita kembali. Kita pilih sistem. Kita pilih opsi reset. Lalu kita pilih reset ke setelan pabrik. Hapus semua data. Ya, kita tunggu sekitar 2-5 menitan, teman-teman. Oke, tampilan akan seperti ini. Kita pilih bahasa. Lalu kita pilih mulai. Kita pilih negara. Lewati. Siapkan offline. Berikutnya. Setuju. Lewati. Berikutnya. Bisa lewati dulu. Lalu kita pilih mulai. Selesai. HP sudah kembali ke setelan pabrik. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka bisa like dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.